tujuan kenapa Sarah buat ni adalah sebab satu, untuk maruah Sarah. Maruah Sarah, my dignity yang dah tercalar, yang selama ni I diamkan. Sebenarnya benda ni takkan go far macam ni kalau Sarah tak diganggu oleh pihak ketiga yang mencabar Sarah. Yang baru-baru ni Sarah ada tunjukkan dekat IG story Sarah yang dia mencabar, bila nak saman cepat sikit suruh lawyer kau buat kerja. Kita orang dah meluat. Okay, inilah harinya. So kita filekan dua saman. Selama ni Sarah memang dah ada niat nak buat semua ni, nak bertindak. Tapi masa tu Sarah masih fikir lagi. Sarah masih fikir kalau Sarah buat macam mana, what will happen to me, what will happen to my marriage, what will happen to my family, apa semua kan. Dan sebelum tu, sebelum Sarah pergi umrah, Sarah masih was-was. Dan masa tu mungkin Sarah tak matang lagi ke anak-anak kan. Jadi tak nampak hala tuju. Tapi Sarah dapat guidance daripada lawyer Sarah. And Sarah pun ada buat solat istiharah. Macam saya cakap tadi, lepas Sarah balik pada umrah, Sarah dah nampak jalan apa Sarah nak buat. And Sarah buat untuk diri Sarah, untuk my family. Sampai bila Sarah nak kena pijak macam ni? Sampai bila? Dan bila Sarah baca DM-DM semua yang lain kan, banyak komen-komen, orang semua kata tolonglah Sarah, macam mana kami nak buat, macam mana kami nak jadi macam Sarah. So sekarang ni insya-Allah ada bukakan jalan untuk mereka. And insya-Allah lepas ni siapa-siapa yang nak menyondol tu kan, mungkin lebih berhati-hati hak memperjuangkan Sarah. Hak Sarah, my dignity, macam ni. Dah ambil orang punya, duduk diam-diam. Jangan ambil orang punya, canang sana sini, lepas tu nak kacau isteri, nak kacau family, nak kacau persekitaran. Dah ambil orang punya, duduk diam-diam. I am not afraid. Bila orang kata nanti Sarah balik rumah mesti menangis. No, I dah menangis 4 years ago. Sarah tak takut sebab kali ni Allah ada dengan Sarah. Why should I be afraid? I have my family, I have support system, my in-laws, my family, my kids. I am not afraid. Menang atau kalah, nanti. Sarah sekarang ni, Sarah tak fikir menang atau kalah. That's not my point. Atau berapa banyak, berapa juta Sarah nak saman tu, that's not the point. The point is, Sarah dah buat apa yang terbaik untuk Sarah. Anak lah. Dan anak-anak. Dan I dah balik pada umrah, I stand firm on my decision. Memperjuangkan hak Sarah. Kita sebagai isteri ni, bila ada orang ketiga yang kacau, kita ni asyik kena pijak je. Lepas tu, bila balik rumah menangis. No! No, I will do things to make it right for me. For your kids. For my kids.